Hi Millennials! Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Well, then today Mr. Hendra is going to talk about the actives and the passives. Or, okay, uh, in some other books, they are called active voice and passive voice. No matter, it's not a big problem, okay? Whatever the name is, the essence of the topic is active and passive. And more specifically, we're going to be uh, talking about two particular areas. So it's going to be about the form and meaning. Okay. So form and meaning. Bentuk dan makna daripada active dan passive. Well done. So let's just begin for, for, uh, let's just begin from the form. Okay. Kita mulai dari bentuknya. Active. Saya so yeah, I'm just going to pick. A random sentence, something like uh, my cat. Okay, my cat. It's the fish. Okay, kucing saya memakan ikan tersebut. So as you can see here, let's analyze the sentence. We have the subject and we have the verb and we have the object. Jelas ya, subject adalah doer. Subject adalah pelaku. kemudian ada perbuatan it, memakan and then the fish fish adalah uh, objeknya atau yang dikenai oleh perlakuan tersebut nah secara umum this sentence is called active ini disebut dengan kalimat active atau kalimat normal ya pada umumnya kalimat seperti pada umumnya di mana subjeknya berla apa subjeknya sebagai pelaku atau doer daripada sebuah perbuatan nah uh, the same reality the same fact ya kejadian yang sama bisa saya sampaikan dengan kalimat yang berbeda by saying uh, the fish okay the fish is eaten by my cat okay ikan tersebut dimakan oleh kucing saya so it's basically the same thing okay kejadian yang sama tapi diungkapkan dengan kalimat yang berbeda so the fish is now the subject And is eaten is the verb and my cat ya yeah, by my cat lebih tepatnya adalah objek daripada kalimat kita. So as you can see here, the fish the subject adalah the fish tapi dia bukan lagi pelaku tapi pelakunya adalah my cat sama dengan yang di atas ya pelakunya adalah si kucing. So it's the same thing here basically. So this is the doer. Bedanya adalah dalam kalimat passive ini passive. Pelaku daripada kalimat adalah si objek. Sedangkan dalam aktif pelakunya adalah normal si subjek. Okey, ini kejadian yang sama. Kucing saya memakan ikan tersebut. Ikan tersebut dimakan oleh kucing saya. Nah, itu yang pertama. Pelaku. Pelaku yang berbeda. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku. But, in the passive sentence, uh, objek adalah doer. Atau pelaku daripada perbuatan. The second thing about active and passive is Look at the verb, oke? Okay. Di sini kita pakai it, sedangkan di sini kita pakai is it. -n. Ini adalah dua bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena dalam kalimat pasif ada dua hal yang wajib hadir. Yang pertama adalah be, yang kedua adalah past participle. Ini wajib. Harus ada bentuk to be. Entah itu is, am, are, was, were, be, being, ya. Yeah ya itu semua bentuk daripada be kemudian ada bentuk past participle atau bentuk ketiga itu wajib dalam sebuah kalimat uh, pasif kemudian dari segi arti artinya juga berbeda ya kalau dalam kalimat aktif kal arti daripada verbnya selalu berawalan me atau berawalan ber memakan ya kucing saya memakan ikan tersebut tapi dalam kalimat pasif Arti daripada verb selalu berlawanan di atau ter. Ikan tersebut dimakan oleh kucing saya atau termakan oleh kucing saya. Ya, jadi member di ter. That's the specific or significant differences between active and passive. Kemudian yang ini juga cukup penting ada by di sini. Seringkali juga kalimat pasif objeknya kalau dia ada objeknya berarti dia akan ada by di situ. Ya, tapi tidak selalu juga ada objeknya karena terkadang sebuah perbuatan kita tidak ketahui siapa pelakunya. Misalnya uh, ikan saya dimakan, tapi I don't know who eats my fish. Maybe it's eaten by my brother, maybe by my mom or by my fish. Eh, sorry, by my cat. Tapi terkadang kita tidak tahu siapa pelakunya. So by ini atau secara keseluruhan objek ini tidak selalu ada dalam sebuah kalimat pasif Oke, okay, let's just look at another example, supaya lebih jelas ya. Sorry, well, uh, he parks his car in a no parking zone. Dia memarkir mobilnya di area larangan parkir. Nah, lihat ini parks dia berawalan me, ya. Berarti dia kalimat aktif dan juga pelakunya adalah si subject he. Dia adalah doer pelaku daripada siapa yang memarkir dia me. Oke. Okay. Itu kalimat aktif. But if you want to change it into a, a, a passive sentence, you just need to... Mana objeknya? India, si car. Dia menjadi subjek sekarang. Subjek. His car is parked. Kemudian by him, objeknya. Kan gitu ya? Jadi, uh, di sini kalimatnya menjadi berawalan di atau ter. Uh, sorry, kata kerjanya ya. Mobil. Mobilnya... Is parked. Di parkir atau terparkir oleh dia. Di mana? Di no parking zone. Di area larangan parkir. This is a passive voice. Atau passive sentence. Uh, mobilnya di parkir atau terparkir. Kalian bisa lihat ya. Pelakunya berbeda. Jadi pelakunya di sini. Uh, sorry. Pelakunya sama tapi. Yang jadi pelaku di sini adalah object. Bukan si subject. Nah di dalam uh, soal TOEFL. Biasa membingungkan ketika tidak ada objeknya. Kalau seperti ini ada objek, biasanya cukup jelas ya kita agak gampang menganalisa karena di sini ada by him berarti kemungkinan besar dia adalah uh, passive kan ada by-nya ya, so you can tell that okay this is passive. Tapi bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Oke, okay. his car parked in a no parking zone. Nah, secara sekilas dari segi bentuk kalimat ini benar ya dari form. Tadi kita sudah bahas formnya ya. Ada be, ada past participle. Dari segi form, dia sudah lulus. His car adalah subjek, kemudian park adalah verb. Ini park bisa kita anggap past form ya, bentuk lampau. Jadi, his car parked in a no parking zone. Akan tetapi, dari segi meaning, oke, okay, kalimat ini menjadi salah. Kalau kita artikan, mobilnya memarkir, kan gitu ya. Mobilnya memarkir di area larangan parkir atau mobilnya berparkir it doesn't make sense okay the sentence has no logical meaning so in order to correct the sentence or fix it you need to make the the sentence passive kita harus buat kalimatnya passive so you need to say uh, his car kan gitu ya kemudian kita butuh be is park kita butuh past participle His car is parked. Mobilnya diparkir di mana in a no parking zone. Okay, ya. Hmm. Jadi kalau kalimatnya seperti ini sudah benar. His car is parked. Mobilnya terparkir di larangan atau area larangan parkir. So itu teman-temannya. Jadi terkadang ada kalimat yang uh, di TOEFL ada kalimat yang langsung salah dari segi bentuk. Ini biasanya lebih mudah karena ya yeah, you can see that. Okay, the sentence is wrong. The form is not grammatically correct. Secara grammar salah. Tapi terkadang juga ada kalimat yang secara grammar benar but the meaning is incorrect. Artinya atau maknanya yang tidak logis ya. Tidak mungkin mobil memarkir yang ada adalah mobil diparkir. Okay, so I think it should be enough for this video. So that's about active and passive voice. So if you have any more questions about uh, this topic Feel free to ask me. And in the next video, I'm going to show you a couple of s examples how uh, the active and the passive sentences show up, uh, appear on the TOEFL test. So, have a great weekend, Mr. Henda. Out.